بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah kerana kita berkumpul lagi. InsyaAllah hari ini meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir, dan kita hari ini insyaAllah masuk kepada surah Al-Hadid. Pada minggu yang lalu kita dah habiskan surah Al-Waqi'ah, walillahilhamd walminnah, dan ini kita akan masuk insyaAllah kepada surah Al-Hadid. Tapi macam biasalah, kerana buku kita ringkas sangat, maka kita ambil kitab lain untuk mudahkan kita memahami sedikit-sedikit tentang apa isi kandungan ataupun dapat sikit faedah daripada apa yang dibincangkan dalam dalam tafsir tentang, sebelum kita bincang surah ni kita kena kenal dulu tentang surah ni, ada apa perkara-perkara yang penting yang patut kita ketahui, macam nama dia dan sebagainya, bilangan ayat dia, apa Mekah Madinah dan sebagainya, patut kita tahu dulu. Baik, hari tu kejap eh. Baik, kita ambil sikit daripada kitab Hadai ke Ruhu Rayhan. Sekejap. 28, 29, 30, 28. Okey, surah Al-Hadid eh. Baik. Dia Suratul Hadid. Suratul Hadid yang kita tafsir Hadai ke Ruhu Rayhan ni dikarang oleh Muhammad bin Amin, Muhammad Al-Amin bin Abdullah bin Urami Al-Alawi Al-Harari Al-Syafi'i. Dia mudarris di Darul Hadis di Al-Khairiyah di Makkah Mukarramah. So antara apa yang bagusnya buku ni yang kita sekarang ni kita ambil sikit, pasal dia ada bincangkan banyak benda-benda berkaitan dengan tajuk, contoh macam bilangan ayat dan sebagainya, dia ada bahaskan. So dengan sebab itu kita ambil insyaAllah pembahasan sikit. Macam biasa kita ambil daripada tafsir maudhu'i, tapi ini kita ambil hari ini daripada dia. Baik, qala al-mu'allif. Assalamualaikum. Suratul Hadid madaniyatun. Kita surah Al-Hadid ni madaniyah. Nazalat ba'da al-zalzalah, turun sesudah surah al-zalzalah. Surah al-zalzalah. Memang ada apa bahasan ni, memang ada dicatatkan oleh sebahagian para ulama berkenaan dengan tajuk surah mana turun, mana turun dulu, mana turun kemudian dan sebagainya, memang ada dibahaskan. Kalau kita nak tengok benda tu, macam contoh dikarang oleh Hasan Haban Naka Al-Maidani, Abdul Rahman bin Hasan Haban Naka Al-Maidani, dia ada karang satu kitab yang dia buat tafsir kitab tersebut. Tafsir dia mengikut tertib surah yang turun, kemudian dengan Al-Aq, kemudian Al-Mudathir, kemudian sekian, Al-Fatihah nombor 5. dia buat susunan, cuma dia sempat selesaikan buku dia sampai surah Makkiyah saja. Elok nak masuk Madaniyah dia meninggal, so tak sempat siap buku tersebut. Okay, jadi dia kata surah Al-Hadid ni adalah Madaniyah. Nazalat ba'da zalzalah, turun selepas surah Az-Zalzalah. Qala Al-Qurtubi, berkata Imam Qurtubi, fi qawlil jami', pada pendapat keseluruhan, mana kesemua ahli tafsir. Wa akhraja Ibn Daris wa Nahas wa Ibn Mardawih, telah mengeluarkan Ibn Daris, Nahas dan juga Ibn Mardawih, wal Baihaqi dan Baihaqi juga. An Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala, berkata Ibn Abbas, nazalat suratul hadid bil Madinah, telah turun surah Al-Hadid di Madinah. Wa akhraja Ibn Mardawih an Ibn Zubair, Ibn Zubair seumpamanya, waqila, dan dikatakan, ada pendapat mengatakan dia Makkiyah. Dia percaya sebab ayat 1 sampai ayat ke-15 dia tajuk dia cenderung kepada bentuk surah Madaniyah, walaupun dari segi masalah tu tak timbul tajuk kerana Allah SWT
memang boleh untuk mengungkit kepada manusia berkenaan dengan tanda-tanda iman atau tauhid, walaupun dalam surah Madaniyah sekalipun. Cuma memang kita kata, para ulama dahulu bahaskan, surah-surah Makiyah dan Madaniyah ni kadang-kadang dikenali berdasar kepada isi kandungan konten. Antara konten isi-isi Makiyah ni adalah banyak menuju kepada tauhid. Madaniyah pula lebih kepada masalah iltizam dengan perintah Tuhan. Jadi macam dilihat kat situ, macam ayat 1-15 suratul hadid ni nanti kita bincangkan, dia lebih merangkumi berkenaan dengan tajuk tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga bukti-bukti dan juga kesan-kesannya. Apa bukti untuk mentauhidkan Allah Taala dan apa kesan mentauhidkan Allah Taala? Sebab di hujung ayat berapa belas lepas daripada perbincangan tentang alam tu, Allah Taala tunjukkan berkenaan keadaan manusia di kiamat nanti, yang munafik apa jadi, yang mukmin apa jadi. Jadi dikumpulkan lamsam sekali dan ayat 1-15 berkaitan dengan tajuk masalah tauhid. Apa jadi? Jadi kadang-kadang itu ada para ulama mengatakan bahawa dia punya isi kandungan dia tadi ada bahagian yang mukaddimah tu dikatakan makiyah. Itu sebab dia, kerana perbincangan ni nanti kita akan bincang insya-Allah. Dia kata wa ayuha ayat dia, ayat-ayatnya 29 ayatan. 29 ayat. 29 ayat ni kepada ikut jumhur. Dan kalau kita lihat dalam konteks ni, contoh macam ikutkan kepada jumhur memang mengatakan bahawa ayat 28, tapi ada pendapat daripada ni pasal masalah wilayah ayat, kita dah terangkan berkali dia bukannya berdasarkan kerana ayat bertambah, tapi masalah waqaf, di mana dikira satu ayat, di mana bukan dikira satu ayat. Kadang-kadang satu ayat pecah dua di sisi sebahagian qori, tapi menjadi pada yang lain dia menjadi jumlah yang mungkin satu saja ayat di sisi dua orang lain, dua di sisi dia satu. Dia kata, berkata Abu Amr Ad-Dani, dia kata huya isyruna wa tis'u ayatin, dia 29 ayat fil kufi wal basri, di sisi kufi dan basri. Maksudnya kita apa qiraat kita atau bacaan kita hafs daripada asim daripada kufah, kufi. So kita pegang 29. Basrah juga macam tu. Tapi dia adalah 28 pada bilangan yang lain. Maksud dia ikutkan kepada yang apa, kori-kori Mekah, Madinah, dan juga Syam, dikira sebagai inilah. Dikira sebagai ayat sebut ada 28 je. Kes masalah jumlah tu tadi waqaf. Waqaf di mana? Saya pasal pencegahan mereka berlaku pada dua tempat. Itu pada ayat 13 surah Al-Hadid, min kibalihi al-azab. Ada waqaf kat situ, dikira orang-orang kufi sebagai satu ayat, tapi tak dikira oleh yang lain sebagai satu ayat. Dan dikata dalam dan surah dan ayat 27, wa atainahu al-injil, diwaqaf di situ oleh Basri, ulama Basrah, sebagai satu ayat. Yang lain tak kira satu ayat. Walaupun kita Basrah dengan kufi, ulama Basrah dengan ulama kufah bersetuju 29, tapi satu yang bersembilan tu tak sama di sisi ulama kufah. Dia kira ayat 13, yang di sisi apa ulama Basrah dia tak kira itu. Dia kira pada ayat yang ke 27 baik. Dan dia kata wa kalimatuha, kalimat dia surah Al-Hadid ni ada kalimah dia adalah khamsumi'ah 500 wa arba'una kalimatan. 544 kalimah. Ini saya kata ini dirajin sikit. Dia masukkan para ulama, dia karik, dia siap bilang huruf, kalimah dan sebagainya. Ayat 29. Kalimah dia ada 544. Wa hurufuha, dan huruf dia pula alfan 2000 wa arba'umi'ah 400 wasitata wa sab'una harfan. Sitatun wa sab'una harfan 76. 2476 huruf. 2476 huruf. Okey. Dia kata munasabah. Apa munasabahnya surah ini? Mana pasal dia kata kedudukan surah kan, kerana kita berpegang pendapat jumhur bahawa peletakan surah tersebut pada di mana patut dibaca dalam kedudukan qiraat, bacaan Al-Quran, macam Al-Baqarah dimulakan lepas Al-Fatihah. Lepas Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Imran, An-Nisa. Kerana bahkan telah sahih daripada Nabi SAW, baginda membaca Quran dengan tertib yang berlainan daripada dia turun. Tidak Nabi baca seperti tertib turun.
Ketika Nabi ajarkan Quran pun, para sahabat mengajar Quran kepada orang yang berikutnya mengikut tertib bacaan, iaitu mula Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Al-Imran, An-Nisa dan seterusnya. Memang ada riwayat-riwayat tertentu datang daripada beberapa sahabat seperti Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yang mungkin apa berbeza dengan yang lain, tapi pada keseluruhannya riwayat yang datang daripada dia tidak dianggap kuat untuk menolak, kerana keseluruhan para sahabat telah bersepakat di atas bacaan seperti yang kita baca sekarang, tertib surah itu. So, sebab itu, jadi dekat sini para ulama kadang membahaskan kenapa datang perbincangan tajuk ini lepas surah ini. Macam-macam kita lihat macam surah Al-Baqarah dan Al-Imran. Walaupun nampak dua surah tadi apa kita kata macam surah Al-Baqarah, tajuk dia panjang, dan tajuk dia sebenarnya ada dua tajuk besar. Dekat sini dan tajuk bahagian pertama tentang ahli kitab, yang itu orang-orang Yahudi. Betul. Kemudian bahagian kedua surah Al-Baqarah start daripada Sayyidul Sufaha dan seterusnya, dia lebih kepada menuju kepada umat Islam supaya apa mereka patut buat, dan maka datang hukum hakam Islam. Tapi dalam surah An-Nisa pula, surah Al-Imran pula, dia lebih tujukan bila disebut ahli kitab tu, tuju kepada Nasrani. Ya ahli kitab, ya ahli kitab, semua sekali ya ahli kitab ta'alau, semua sekali turun pada Nasrani. So jadi dia kalau ikut tertib tu macam ada jalinan mana mula dengan Yahudi, maghdubi alaihim, lepas tu sambung dengan ad-dallin, itu orang Nasrani. So dua surah tadi susunnya tu kita dah baca isi kandungan dia berpadanan dengan macam mana Al-Fatihah itu sendiri diaturkan. Baik. Jadi dia kata kat sini, dia kata munasabah, dia kata okey, ini pembincangan . Munasabah, dia kata munasabah awal hadis surah li akhiriha ma qablaha wadihatun. Dia kata munasabah awal surah ini awal surah ini dan akhirnya, dan akhir apa sebelumnya. Itu sebelumnya surah apa? Kita baca baru ni lepas. Waqi'ah lah. Okey. Kerana dalam ayat sebelum ayat terakhir surah Al-Waqi'ah datang apa? Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah engkau dengan muji Tuhan, nama Tuhanmu yang agung. Tu ayat terakhir surah Al-Hadid, surah Al-Waqi'ah. So permulaan surah Al-Hadid datang dengan subhanallah. So macam dia memang ada dia punya signifikan untuk datang akhir surah tersebut, surah bertasbih. Maka permulaan surah ini dimulakan dengan tasbih. Akhir surah Al-Waqi'ah kita baca, dia datang dengan fasabbih bismi rabbikal azim. So datang ni kan, ni akhir surah Al-Waqi'ah ayat 96. Datang ayat berikutnya apa? Sabbaha lillah. So dia sinonim lah, berpadanan lah. Allah Ta'ala suruh bertasbih di dalam surah yang sebelumnya. So kita mula baca berikutnya dengan bertasbih kepada Allah Ta'ala, apa di seluruh langit dan juga di bumi. So nampak dia kaitkan apa perkaitan antara akhir surah sebelum dengan awal surah yang kita akan belajar ini. Dia memang sangat jelas, dia kata. Kenapa? Kerana dia kata li'annahu ta'ala amara bitasbih, kerana Allah Ta'ala perintah untuk bertasbih. Thumma akhbara, kemudian Allah Ta'ala beritahu dalam surah ini dan surah yang tu, Allah Ta'ala kata bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhanmu yang, dengan memuji nama Tuhanmu yang agung. Kemudian di sini pula dalam surah ini, thumma akhbara anna tasbih ma'murun bihi qad fa'alahu. Dia kata sungguhnya tasbih yang diperintahkan itu adalah qad fa'alahu, telah membuatnya, wal tazamahu, dan dia telah beriltizam dengan tasbih tersebut. Kullu man fis samawatil ard, setiap apa di seluruh langit dan bumi, semua beriltizam dengan melaksanakan tasbih tersebut. Kita akan baca nanti bagaimana dalam surah Al-Isra ayat 44 ada terangkan berkenaan dengan tasbih itu kepada semua makhluk. Hatta batu, kayu dan sebagainya, semua sekali bertasbih memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya setakat yang ni, hatta binatang pun selalu bertasbih. Ini kita akan bincang nanti insya-Allah pada ayat nanti. Okey. Dia kata wa ibaratul marari huna munasabatuhu musadali lima qablaha min wajhain. Dia kata dan gambaran yang ditakut oleh Al-Marari, seorang ahli tafsir yang kitab beliau Bahrul Muhit, dan Al-Marari yang kitab yang lain, dia kata dalam kitab yang lain, dia kata munasabah di antara dua keadaan tempat tadi adalah lima qablaha, pada apa sebelumnya, min wajhain, ada dua sudut. Pertama, inna hadihi budi'at bitasbih. Pertama, yang ini surah Al-Hadid ni dimula dengan tasbih. Wa tilka, dan surah itu, surah Al-Waqi'ah, khutima bihi, dikhatamkan dengan tasbih. Kedua, inna awwala hadhihi waqa'a mawqi'al illah. Dan ni dikata yang ini, dikata awal yang ini, dia berduduk kedudukan alasan.
duduk, kedudukan alasan. Li akhiri ma qablaha, bagi apa akhir surah sebelumnya. Maksudnya kenapa Allah Taala suruh kita bertasbih? Sebab segala benda bertasbih memuji Allah Taala. So kita yang diberikan akal dan diberikan pilihan oleh Allah Taala, sepatutnya kita kena buatlah. Kalau kita tak buat pun alam seluruh yang bertasbih memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita tak ikut serta? Itu maksud dia. Faka'annahu qila, maka seolah dia berkata apa? Sabbih bismi rabbikal azim, bertasbihlah engkau dengan nama Tuhan engkau yang maha agung. Li'annahu sabbaha lahu, kerana dia Allah Ta'ala ni bertasbih kepadanya seluruh yang di langit, apa yang di langit dan juga di seluruh langit dan apa yang di bumi. Bertasbihlah, sebab kalau semua kamu tak tasbih pun semua benda bertasbih. Mana kamu sebagai hamba kena ikut semua yang lain, sama macam hamba-hamba yang lain, tidak ada siapa yang dibezakan. Okey. Tasmiyah, penamaan surah ini dengan nama Al-Hadid. Sumiyat hadhihi surah, hadhihi suratu surat Al-Hadid. Dinamakan surah ini surat Al-Hadid. Sumiyat hadhihi suratu surat Al-Hadid. Dia kata li dhikril hadid fiha, kerana disebut tentang besi di dalamnya. Ada kalimah besi dalamnya. Sebut Al-Hadid itu ayat 25 tu ada datang dengan kalimah Al-Hadid. So memang dalam macam Al-Baqarah lah. Dinamakan Al-Baqarah tu Al-Baqarah kerana dalamnya sebut kisah Al-Baqarah. Cuma dari segi penamaan itu, para ulama bahaskan adakah Nabi panggil ataupun para sahabat panggil dan para tabi'in ikut, wallahu a'lam. Itu ada percanggahan sikit. Tapi macam Al-Baqarah sendiri tidak. Macam Al-Baqarah disebut tentang surah Al-Baqarah tu Al-Baqarah sebab Nabi yang panggil dengan surah Al-Baqarah. Nabi dia panggil dia sebagai surah Al-Baqarah. Bahkan Nabi sebut ikra'ul baqarah, ikra'u surah Al-Baqarah, bacalah surah Al-Baqarah. So Nabi sebut dengan by name. Cuma macam ni kita kata macam persebutan ni telah masyhur di sini. Semua ulama-ulama yang mengajarkan Quran memang nama Al-Hadid tu adalah Al-Hadid. Surah Al-Hadid nama dia Al-Hadid. Okey. Dan dia kata di hadid, dan memang sebutan nama Al-Hadid tu ada. Kalimah hadid telah turut datang dalam Quran Karim dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-96. Kan kisah ketika Dzulqarnain bina tembok untuk sekat Ya'juj dan Ma'juj. The word hadid yang tu dulu datang. Tapi dekat situ kerana tajuk surah tersebut lebih penting kepada tajuk Ashabul Kahfi, maka dipanggil Suratul Kahfi, surah gua. Berbeza dengan surah Al-Hadid ni, dia dekat sini tidak ada kepentingan itu. Bahkan dia lebih besar nanti yang kita baca adalah tajuk dia tauhid sebenarnya. Tajuk surah ni adalah kepada tauhid dan bergerak kepada tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dia kata kerana dia kata surah Al-Hadid disebut surah Hadid Al-Hadid, li dhikril hadid fiha, kena disebut hadid dalamnya. Wa huwa quwwatul insan, wa quwwatul insan fi silmi wal harbi, dan besi ini, hadid tu adalah besi, dia adalah kekuatan manusia dalam ketika damai dan juga perang. Itulah kekuatan yang manusia ada. Dia kata uddatuhu fil bunyan, dan bahkan dia adalah bekalan untuk manusia ketika membina wal umran dan juga memakmurkan tanah, menghidupkan tanah sebagainya. Hadid itulah yang menjadi apa, bantuan dia, pembantu bagi perkara tersebut. Yang bekalan betul lah, nak bina, nak hidupkan tanah, nak membajak, awak nak korek dengan apa? Besi lah, kan? Kalau kita sekian nak cangkul, kena besi. Nak kesekian, kena besi. So, besi ni jadikan macam tu. Famil hadid, daripada besi ni, tu benal jusur ad-dakhah, dibina jambatan-jambatan yang kukuh. Wa itu syadul amair, dan dengannya ditegakkan akan binaan-binaan. Wa minhu tusna'ud duru', daripadanya dicipta atau dibuat perisai-perisai. Wasuyuf, besi-besi, dan pedang-pedang. Warimah, dan juga anak-anak panah. Wataku minhu, dan jadi daripada besi ni, juga dababat, sama kita kan kita kebal. Walau gawasat, kapal selam, sayarat, kereta, watairat, kapal terbang. Yang kata wa madafi asqilah, pasal ni pengarang buku ni dia orang zaman kita. Sebab tu dia sebut semua benda ni. Okey. Dan juga apa, kereta-kereta perisai yang berat dan sebagainya dan manfaat-manfaat yang tak dapat dihitungkan. Ya, besi. Tu besi. Kita tengok keliling kita semua besi tu jadi sebagai sumber untuk membantu kita. Bahkan setengah para ulama membincangkan, dia kata kepentingan besi ni sampai di peringkat tajuk macam kita pemakan kan, kita makan. Fotosintesis dari proses fotosintesis pokok tu pun perlukan kepada besi hadir dalam proses tersebut. Dan kita makan pun untuk menyerap tenaga dan sebagainya kan, bahkan darah kita punya kekuatan daripada besi. Untuk ion-ion tu lekat badan kita dengan besi.
Tak ada besi, tak ada. Kita memang ada besi. Manusia ni ada besi. Cuma banyak mana kadar dia, itu ikut kadar masing-masing. Kadar besi, eh. Cuma besi tu bukan semua, bukan urat dalam tulang besi tu yang cerita hang tuah tu. Cerita apa? Cerita bunyi lapuk tu. Urat dawai tulang besi, tak. Tak boleh jalan nanti. Tapi dalam kandungan badan kita, besi ni banyak. Itu cerita dia. Membantu untuk kita hidup. Tanpa besi, kita akan apa akan dah hilang apa sel-sel darah merah. Sel darah merah kita ditanggung dengan besi, dengan iron, eh. Dosa JK, baik. Dia kata nasih mansukh fiha, nasa mansukh dalam surah ini. Qala Ibn Hazm, berkata Ibn Hazm, suratul hadid kulluha madaniyah. Dia kata surah al-hadid ni semuanya madaniyah. Illa fi qaulil kalbi, kecuali pendapat al-kalbi. Yang salah seorang ahli tafsir dia kata fa inna wa qala innaha makiyah, dia kata surah ni makiyah. Okay, sebab nanti mukadimah kita baca, tajuk dia betul-betul berkenaan dengan tajuk penciptaan alam dan sebagainya. Yang banyak orang menyangka ia adalah surah makiyah sebab itu. Wa kulluha muhkam. Dan dia kata surah ni semuanya muhkam. Laisa fiha nasihun mansukh, tak ada nasa mansukh dalamnya. Dia kata wayuraddu alal qawli bi annaha madaniyah mana nukila. Dia kata dan dia menolak. Al-Kalbi menolak. Menjawab ke atas pendapat bahawa ia adalah surah madaniyah. Dia kata tak, dia makiyah. Dia kata ma nukila fi sabil Islam min Umar bin Khattab. Dia kata pada apa yang dinukilkan berkenaan Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu lama qara hadhil ayat min awwal hadhihi surah ila qawlihi in kuntum mu'minin. Mana dia kata dalam ayat ni kononnya bahawa Umar bin Khattab dia baca inilah surah yang menyebabkan dia baca dia masuk Islam. Tapi kita tahu bahawa ini tidak dipercanggahkan, tidak disepakati. Akan ada yang kata surah Taha. Ada kata surah Taha, ada kata surah sekian. Okey. Tapi kalau betul apa dari riwayat berkenaan, maka itulah yang menyokong untuk mengatakan mukadimah surah ini turun di Mekah. Wallahu a'lam, kan. Wa kana maktuba fi sahifatin 'inda ukhtihi. Dan dia tertulis, surah ini tertulis pada selembaran di sisi adik perempuan dia. Aslama, dia pun dengar ayat tersebut, dia masuk Islam. Fa hadha yaqtadi anna hadhihi al-ayati makiyah. Dan ini mendatangkan apa kemestian bahawa ayat-ayat berkenaan adalah makiyah. Fa ala hadha tustathna al-qaul bi anna surah al-madaniyah. Dia kata dari atas pendapat dia, di atas ini dikecualikan pada pendapat ni, kan, pada pendapat ni surah ni madaniyah pada part awal tu. Ta'ammal, perhatikanlah. Maksud dia, tapi balik rujuk kepada masalah kesahihan nukilan tersebut. Itu je. Kalau tak sahih, tak sahih lah. Kalau sahih, maka dia akan datang pada part awal. Memang kita kata tajuk tersebut akan tiba pada part awal bahagian berkenaan. Okey. Tapi kalau ikutkan Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kata tak, dia kata surah ni adalah surah ni madaniyah. Madaniyah kerana nanti kisah berkenaan orang munafik. Orang munafik hanya ada di Madinah, bukan ada di Mekah. Mekah tak ada. Sebab tu dia lebih menguatkan dia punya kedudukan sebagai surah ni adalah surah madaniyah, bukan surah makiyah. Okey. Fadluha, kelebihan surah ini. Min fadailiha, di antara kelebihan surah ini, tapi ni hadis ni tak kuat, eh. Tapi kita baca juga. Kita ma akhrajahu Ahmadu, apa dia keluarkan oleh Ahmad. Wa Tirmidzi dan Tirmidzi, wa hasanahu dan Tirmidzi menghasankan hadis ini. Wa Nasa'i dan Nasa'i, wa Ibnu Nawawi dan wal Baihaqi, Ibnu Nawawi dan Ibnu Baihaqi fi Syu'ab. Baihaqi dan Syu'abul Iman. Anil Irbad Ibnu Sariyah, daripada Irbad bin Ibnu Sariyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah SAW kana dahulunya yakra'ul musabbahat, musabbihat, membaca surah-surah musabbihat. Surah-surah musabbihat ni akan disebut lagi. Itu hadid Al-Hashru Saf Jum'ah Taghabun, lima surah yang dimulakan dengan sabbahalillah pada tiga surah dan yusabbihulillah pada dua surah. Pada surah sabbahalillah, surah Al-Hadid, Al-Hashru dan Saf. Surah Jum'ah yusabbihulillah, At-Taghabun yusabbihulillah. Dia dengan fi'il madhi dan fi'il mudhari' datang dengan pengertian sebut sabbahalillah dengan yusabbihulillah. Okey. Jadi dia kata Nabi SAW dahulu akan membaca musabbihat fi kulli fi qabla an yarquda, sebelum baginda SAW tidur, baginda akan baca surah-surah itu. Cuma dipercanggahkanlah. Wa qala, Nabi SAW bersabda, inna fihinna, sebenarnya dalam surah-surah ini ayatun, ada satu ayat, afdhal min alfi ayatin, lebih afdhal berbanding 1000 ayat. Ada satu ayat lebih afdhal berbanding 1000 ayat. Okey. Tapi dia kata kat sini wa fi isnadihi Baqiyah bin Walid. Tapi dalam sanad hadis ni ada Baqiyah bin Walid wa fihi maqal ma'ruf, dia ni dhaif, terkenal. Ada ulasan yang
dia diketahui tentang dia tidak seorang, bukanlah seorang yang siqah. Waqad akhrajahu An-Nasa'i an Khalid bin Ma'dan, dan telah mulakan hal kisah ni An-Nasa'i daripada Khalid bin Ma'dan. Ma'dan qala, dia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutlah kisah yang sama. Walam yadhkur Irbad As-Sariyah, tapi dia tak sebut kisah tu Irbad bin Sariyah. Maka dia ni dalam Khalid bin Ma'dan ni dia mursal sebab dia seorang tabi'in. Dia cerita benda yang sama, tapi masalahnya tak sebut nama Irbad bin Sariyah. Ha, so jadi riwayat ini mursal. Okey. Wa akhraj Ibn Daris, an Yahya bin Abi Katsir. Qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanamu, tidak akan tidur hatta yaqra al-musabbihat, sehingga Nabi membaca musabbihat, surah-surah yang dimulakan dengan musabbihat. Wa kana yaqul, dan Nabi SAW dahulu bersabda, inna fihinna, di dalam surah-surah ini, ayatun, ada satu ayat, afdala min alfi ayatin, lebih afdal berbanding 1,000 ayat. Qala Yahya, berkata Yahya bin Abi Katsir, fanaraha, kami lihat ia adalah al-ayah, ayat ini maksudkan allati fi akhir al-hashr, itu ayat akhir surah al-hashr, yang itu ayat yang berbunyi tentang tajuk Asmaul Husna tu. Ha, kan ada akhir surah al-hashr, kita bincangkan dahulu, ada perbahasan berkenaan dengan lafaz yang mengatakan apa dia punya ni al-hashr, dan ada sebut berkenaan dengan Asmaul Husna, nama-nama Allah Ta'ala yang terbaik. So jadi apa, Yahya bin Abi Katsir kata itulah maksud ayat tersebut, tapi kita ada dalil lain daripada Muslim. Nanti kita baca Ibn Katsir ada sebut, dia fahami bahawa ayat ini maksudkan tadi bukanlah akhir al-hashr, tapi dalam surah al-hadid ayat yang ketiga. Nanti kita akan baca nanti ayat tu. Dalam surah al-hadid ada sebut berkenaan ayat berkenaan. Kalau surah al-hashr, ayat yang dimaksudkan itu adalah huwallahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minin almuhaimin alaziz aljabbar almutakabbir subhanallahi amma yushrikun wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Ini yang dimaksudkan, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Mana ayat yang ke 22 sampai ayat yang ke 24. Itu yang pendapat daripada Yahya bin Abi Katsir. Tapi macam disebut kat sini oleh muallif, dia kata dalam ayat ni dia kata waqala Ibn Katsir, berkata Ibn Katsir fi tafsiri, dan tafsir dia al ayatul musyaru ilaiha, ayat yang diisyaratkan oleh Nabi, yang satu ayat lebih baik, lebih afdal berbanding 1,000 ayat al madhkurah. Dia kata ilaiha wallahu alam, Allah Taala lebih mengetahui, hiya, dia adalah qauluhu ta'ala huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin, dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin. Okey, ayat kita baca nanti. Wal musabbahat, ini masukkan dalam hadis-hadis berkenaan, hiya al hadid, al hasyru, as saf, al jumuah dan at taghabun. Surah al hadid, surah al hasyr, okay? Surah as saf, surah jumuah dan surah at taghabun. Itu lima surah yang dimulakan dengan subbaha lillah, yusabbihu lillah. Subbaha lillah pada al-hadid, pada al-hashr dan juga saf, dan pada jumaah dan tarawih pun dia mula dengan yusabbihu lillah, yusabbihu lillah. Faham eh? Okey. Dan konteks. Okey, surah ni dia ada 29 ayat kan. Tapi konteks ataupun dia punya isi kandungan dia kita perhatikan sebenarnya. Jadi dikatakan oleh para muallif dalam apa kitab tafsir maudhu'i di surah Al-Quran Karim, dia kata ada tiga tajuk besar surah ni. Ini kita baca ni kita akan nampak pecahan tersebut. Pertama bukti-bukti keimanan dengan Allah Taala dan juga kesan-kesannya. Bukti-bukti keimanan terhadap Allah Taala dan kesan-kesannya. Apa bukti-bukti iman dan juga dengan Allah Ta'ala, dan apakah kesan-kesannya. Okay, itu akhirnya dia akan pecah itu. Dan ini daripada ayat 1 sampai 15, ayat 1 sampai ayat ke 15. Kemudian bahagian yang kedua
Dia bermula ayat 16 sampai 24. 16 sampai 24. Ayat dia adalah berkenaan dengan gesaan untuk takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gesaan atau dakwah, seruan supaya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gesaan dan juga seruan supaya takut kepada Allah. Dia mulakan dengan alam ya'ni lil ladina amanu. Tidakkah lagi sampai masa untuk orang-orang yang beriman antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah, untuk khusyuk hati mereka kepada mengingati Allah Taala. Wa ma nazal min al-haq, jangan mereka, dan apa yang turun daripada kebenaran. Wa la yakunu kal ladina utul kitab min qabl, jangan jadi mereka jadi seperti orang diberikan mereka kitab, orang diberikan kepada orang berkenaan kitab. Kan tala alaihimul amad, tempoh yang panjang sangat. Faqasat qulubuhum. Jadi ayat itu sebut datang situ sampai ke berikutnya, sampai ayat ke-24, tajuk dia adalah takut kepada, seruan kepada takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seruan untuk takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan potongan yang ketiga yang kita nanti baca insya-Allah, kita akan nampak dia adalah berkaitan dengan mula ayat ke-25 sampai 29 ia adalah berkenaan dengan kesatuan risalah, risalah samawi. Kesatuan risalah, risalah samawi. Dia mulakan dengan tajuk laqad arsalna rusulana bil bayyinat, kami telah utuskan utusan-utusan kami dengan bukti-bukti. Dan itu disebutkan tentang nama-nama para rasul yang disebutkan, kan, yang diberikan nama-nama rasul dan apa, nama siapa rasul berkenaan dan sebagainya, dan dia menunjukkan bahawa semua rasul ni satu agama aje. Tidak ada agama yang berlainan. Itu sampai akhir surah. Itu sampai akhir surah. Ya, yeah? Baik. Ada soalan? Penetapan 5 surah tu siapa yang buat siap? Pasal ni para ulama kira mana surah yang ada tasbih tu. Ada setengah pandangan kata mengatakan 7. Ini dia campur-campur dengan nanti sabbih isma rabbikal a'la. Dia campur-campur lagi yang lain. Tapi yang kata yang sebut ni 5 tu pasal sabbah. So dikaitkan dengan tajuk wasabbih bihamdi, apa dia yang apa, dia datang dengan lafaz apa sabbaha dengan yusabbihu. Sabbaha dan sabbih yusabbihu. Dia kata dia pilih yang 5. Tapi yang nanti Ibnu Katsir akan kuatkan ayat yang dimaksudkan adalah ayat yang ketiga surah ini. Baik. Kita mulakan eh. Baik, tafsir suratul hadid. Wahia madaniyah. Ini yang Ibnu Katsir. Ini Ibnu Katsir rahimahullah. Baik. Suratul hadid wahia madaniyah. Wahia madaniyatun. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Huwal awwal wal akhir waz zahir wal batin wa huwa bikulli shay'in 'alim. Qala Ibnu Katsir rahimahullah yukhbiru ta'ala, memberitahu Allah tabaraka wa ta'ala annahu yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, bahwasanya dia bertasbih kepadanya, sungguhnya bertasbih kepadanya apa yang di seluruh langit dan juga di bumi. Kita sebut seluruh sebab langit itu disebut dengan jamak plural, bumi sebut satu. Ini sebut satu. Tapi langit sebut jamak samawat. Ai maksud dia minal hayawanati wan nabatat. Sebab daripada kalangan binatang-binatang dan juga tumbuhan-tumbuhan. Dan juga tumbuhan-tumbuhan. Kama qala fil ayatil ukhra, sebagaimana Allah telah firmankan dalam ayat yang lain. Dan surah Al-Isra ayat 44 Allah telah nyatakan tusabbihu lahus samawatus sab'u wal ardu wa man fihin. Bertasbih kepada kepadanya seluruh langit, langit-langit yang tujuh. Bertasbih kepadanya, kepada Allah Ta'ala, langit-langit yang tujuh. Wal ardu, dan juga bumi. Wa man fihin, dan siapa-siapa yang ada padanya. Ada padanya pada langit dan bumi tersebut. Seluruh langit dan yang tujuh tu dan bumi. Langit yang tujuh kita tahu penduduknya adalah para malaikat. Bumi ni kitalah dan jin. Okay. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, dan tiada daripada sebarang benda melainkan bertasbih dengan memujinya. Bertasbih dengan memujinya. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Innahu kana haliman ghafura. Allah Ta'ala maha
lembut, lagi maha pengampun. Ini menunjukkan semua benda bertasbih. Cuma dalam konteks tadi awal disebut oleh Ibn Kathir bahawa dimaksudkan dengan haiwan dan tumbuhan. Tetapi kalau ikutkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi berkata pernah batu bertasbih dalam tangan Nabi pun ada. Kan, ini bukan tumbuhan ni. Pasal kalau kita kan, mungkin kita maksudkan dengan benda yang bernyawa saja. Yang tak bernyawa, tak bertasbih. Tak. Pasal dia orang sebut atas awal tu, seluruh langit dan langit yang tujuh dan bumi. Langit-langit yang tujuh dan bumi. Maksudnya semua benda bertasbih memuja Allah Ta'ala. Tak ada benda yang tak bertasbih memuja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini antara dalil bahawa kalau anda kata seseorang tu sibuk nak cocok pokok dekat kubur kerana nak ringankan, saya tak perlu. Sebab tanah yang impak mayat tersebut pun bertasbih. Tanah tu pun bertasbih. Cuma yang Nabi buat tu adalah syafaat. Nabi doa supaya boleh diringankan orang sebut selama selama dia basah berzikir kepada nyati Allah Ta'ala daun tu. Atau satu dua lain yang berkenaan dengan selama dia daun tersebut masih hijau. Hijau, masih segar berzikir dengan Allah Ta'ala. So, jadi dikaitkan dengan tajuk hijau berzikir. Jadi ada para ulama kata yang tak berhijau tak berzikirlah. Kita diingatkan macam tu. Ha, sedangkan bukan macam tu, bukan begitu. Sebab Nabi letakkan pasal tempoh yang diberikan untuk Nabi, limit dia banyak tu. Sebab Nabi SAW tahu orang dalam kubur tersebut sedang diazab. Maka dengan sebab itu baginda SAW tunjukkan kepada para sahabat kan perbuatan baginda. Tapi para sahabat tak faham ia sebagai benda yang untuk tauladan. Nabi cacatkan benda berkenaan, tapi para sahabat lepas tu tak ada cacat-cacat dekat kubur-kubur orang lain. Bahkan perbuatan cacat tadi tu memberikan gambaran orang dalam kubur tengah kena seksa. Ha, ini buruk sangka lah. You actually sangka orang tu kena seksa baru cucuk. Kalau orang tak kena seksa, tak cucuk sebenarnya. So simple as that. Tak sepatut cucuk kalau sekiranya tak kena seksa. Kena seksa baru cucuk. So kalau cucuk sebelum tak ada kena, tak kena, tak seksa, tak tahu kena seksa ke tidak cucuk. ini mana mandai ni. Kan apa, kita buat alternatif kan. Apa jaga-jaga. Kod kena seksa dah ada pelepas. Ha, kalau tak ada, kita macam pakai smart tag kan. Kalau ada kena tol, pasang. Kalau tak ada, siap-siap dah ada. Ha, itu pelik sikit lah sebenarnya. Betul-betul bertasbih, semua benda. Dalam hadis Nabi SAW, hantar makanan. Makanan yang baginda makan, para sahabat dengar bunyi tasbih makanan sebut di tangan baginda SAW. Para sahabat nak ceritakan, dia dengar tasbih makanan, Nabi nak suap tu. Makanan tu ada berbunyi bertasbih kepada Allah Ta'ala. Waktu Nabi bawa Nabi makan, so para sahabat dengar tasbih makanan. So makanan bukan tumbuhan, bukan haiwan kan. So jadi bila kita kata memang tasbih tadi kepada semua, lebih umum. Macam yang dikatakan langit dan bumi tu, dan sesiapa berada padanya, pada langit dan bumi tersebut. Itu dalam surah Al-Isra. Wa qawluhu ta'ala, atas firman lepas tu, wa huwal aziz, dan dia Al-Aziz yang maha perkasa, ai alladhi qad khada'a lahu kullu shay'in, yang telah tunduk kepadanya segala benda. Tidak ada benda tak tunduk kepada Allah Ta'ala. Dia maha perkasa. Okey. Al-Hakim yang maha bijaksana, fi khalqihi, pada ciptaannya. Bila dia cipta benda tu betul dan tepat. Sangat betul, sangat tepat. Amrihi, perintahnya. Dan bila diperintahkan suatu perkara berlaku, maka itu juga atau urusannya semua sekali adalah betul. Dan juga syariatnya, peraturan diletakkan oleh Allah Ta'ala, juga semua sekali adalah maha bijaksana. Adalah bijaksana. Bijaksana kerana dia adalah yang maha bijaksana. Amat bijaksana. So tak ada benda yang tidak teliti. Okay. Lahu mulku samawati wal ard. Miliknya kerajaan seluruh langit dan juga bumi. Yuhyi wa yumit. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Maksud dia, Ibn Kathir kata, huwal maliku, dialah pemilik. Huwal maliku, dialah pemilik. Al-mutasarrifu, yang bertindak, yang berbuat sesuka hati. Fi khalqihi, pada ciptaannya. Pada ciptaannya. Fayuhyi wa yumit, maka dia menghidupkan dan dia mematikan. Ini pasal hak dia mutlak. Tak ada orang boleh kata, kenapalah aku dimatikan? Kenapa orang tu dimatikan? Kenapa orang tu tak dihidupkan? Kenapa tak dibiarkan sekian? Itu tak, bukan hak kita. So, ini hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala, kerana semua benda milik dia. Wa yu'ti man yasha'u ma yasha', dan dia berikan sesiapa yang dikehendaki
apa saja yang dia kehendaki. Anything he want to give, to whom he want to give, itu hak dia. Ini pasal-pasal hak mutlak. Bagi orang yang membaca ayat ini, kena belajar redha untuk pemberian Allah Ta'ala. Kalau dia tak dapat, maksud dia bukan milik dia. Ha, jangan macam, ha, kalau tak dapat naik pangkat, dia lah sebenarnya yang buat. Dia lah orang ni buat. Ha, kita suka salahkan orang. Suka tunding jari kat orang lain. Kadang-kadang kita mati nanti, bukan orang yang boleh lepaskan dosa kita. Kadang-kadang kita rasa bersalah. Contoh macam bermewah-mewahan, bersenang-lenang, ada masa main Candy Crush dan sebagainya kan. Lepas tu bila jadi apa benda pada umat Islam di seluruh negara dunia, kita salahkan pemimpin negara Arab. Diorang lah tak tolong, diorang lah tak sekian. Ni kadang-kadang pelik umat Islam kita ni. Kita tak sokong pun kalau pemimpin tu salah, Allah Ta'ala akan hukum mereka. Yang tadi kan, apa kita tanya soalan. Dia kata hukum melaksanakan hukum syariat, hukum Allah Ta'ala adalah wajib. Ya betul. Soalan ke atas siapa? Adakah kepada semua umat Islam? Ya. Tapi yang dituju pada pemimpin dia. Ke atas rakyat membantu dan menyokong untuk benda tu dilaksanakan. Ke atas pemimpin, dia yang mengarahkan. Arah potong tangan orang ni, arah sebat orang ni, dia. Bukan ustaz. Ustaz tak boleh buat. Kau ustaz belajar, kita belajar hudud ni. Lepas ni bang beli rotan seorang satu. Mana boleh? Yang pelik ni orang kata nak salahkan. Siapa kalau Malaysia tak laksanakan hukum Islam, semua orang berdosa. Apa boleh sedapnya? Kan bukan saya pegang jawatan. Betul bila sama kita tengok. Ini saya katalah. Saya kata apa? Dia kata habis kenapa bila kata adakah benda tu kita akan dipersoal? Bukankah kita dipersoalkan juga? Kan saya kata simple je. Kalau orang kaya tidak bersedekah, takkan orang taklah hukum orang miskin? Orang kaya tak sedekah, kau kena sebat. Macam mana orang nak kena, kita nak hukum orang yang tak dapat? Macam orang yang jahil, takkan ditanya kenapa tak sampaikan ilmu? Kenapa tak belajar? Kenapa tak? Dia jenis kan tahap pemikiran dia apa-apa tak done. Kan lepas puluhan tahun dia belajar, baru dia pandai. Dia tengok semua kawan-kawan dia yang patut dia nak ajar dah tak ada, mati dah. Kan? Lah mati dah. Aku baru je hafal Quran nak ajar kau. Mati dah. Kan? Aku baru je belajar hadis nak sampai kau. Kau dah mati dah. Mati dah. Macam mana? Kan dah mati dah. So masa tahap pemikiran manusia tak sama. Tak pasal kena masyarakat kita sekarang ni, ada seorang suka tunding jari kat orang tau. Kadang-kadang dia pun perangai tak senonoh juga. Sama je. Cuma kadang-kadang kita nak apologetik pada perbuatan kita. So kita letak beban kat orang dan kita rasa lepas. Kalau kita tak mampu untuk pergi berjihad kerana kerajaan tak buka pintu jihad. Kerana jihad hanya berlaku dengan arahan kerajaan. Bukan dengan cara yang macam ni. Kecuali satu keadaan yang para ulama ijma', itu ketika musuh masuk negara Islam. Sekarang ni apa yang berlaku sekarang ni, Muslim tu Muslim sendiri. Orang mengaku Muslim tapi dia jahat. Dia bunuh umat Islam. Ini bukan tak pernah berlaku sepanjang sejarah umat Islam. Dalam Bani Umayyah dahulu dah jadi dah kes. Mana macam Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi kan, dia bukannya baik. Semua orang tahu dia zalim. Dia bunuh para sahabat punya anak. Dia robohkan Kaabah dan sebagainya. Tapi tak menjadi sebab untuk orang ramai cekik pula apa Bani Umayyah punya raja kan. Kerana apa? Tengok, kau punya panglima tak buat kerja. Kau kan, too much. Sama kita sekarang ni. Itu adalah sikit perbincangan semalam kan. Pasal yang sebarkan tajuk terjun bangunan tu. Untuk terjun bangunan, I want to die now dan sebagainya kan. Kan, bila bandar kena bom, elektrik tak ada, awak pakai handphone ambil kat mana? Line. Pernah fikir tak? Bila bom dah berlaku bombardment kan, elektrik tak ada. Kalau elektrik tak ada, pencawang tu nyala macam mana? Tak tahu nak fikir tak? Tak pernah terfikir macam, kan? Ustaz Asif Sobri, malas saya kata macam, diorang ni kan, dah nampak BBC. Menggelupur tu macam, oh inilah dia, ini. Kan? Kita betul. Soalan simple je. Bila kena bombardment, kan kita bukan sokong masalah benda sekian. Nak cuma nak apikan masyarakat umat Islam ni, apikan. Kita nak apikan diorang untuk semangat diorang. Bohong tak boleh. Macam orang buat cerita palsu berkenaan kelebihan Al-Quran. Tetap haram walaupun dia buat cerita macam-macam untuk sokong supaya orang ramai tinggalkan perbalahan, sibuk belajar Quran. Walau dia buat macam tu pun tetap haram. Dan kita pun sebarkan. Kita macam BBC yang keluarkan. Dia kata ada Twitter. Dan kelakar, satu benda masalahnya, kalau kita, tahu tak, dalam tengah kelang kabut, menaip. Tuan-tuan pernah naip typo tak? Salah typing, error. Yang ini tak ada error langsung. Satu. Kedua, bahasa Arab Fusahah. Bukan bahasa Arab, Ami. Diorang, orang sana cakap bahasa Ami. Faham tak?
So kadang-kadang benda macam ni, pasal dulu memang ada satu video yang lain, dia staging, tahu tak? Staging benda macam tu supaya orang ramai dia apikan lagi. Sebab dia orang nak attract supaya ramai umat Islam ni keluar pergi ke apa? ISIS. Dia orang nak benda tu. Pasal nanti alasan pasal perempuan paling banyak. So Aisyah Sabri cerita dengan saya, dia kata dekat Saudi Arabia yang paling banyak ditangkap kes terlibat dengan ISIS perempuan, bukan lelaki. Bukan sebab perempuan sanggup berjihad, kuat berjihad, tak. Sebab mudah ditipu. Tak mudah ditipu. Bagi sikit kan suasana tadi, jejer yang mata, dia pun keluar. Dia nak curiga cepat dan sebagainya. Memang kita sedih. Mana tak pernah sedih? Nabi pernah rasa kelemahan. Tak boleh buat apa. Nabi angkat tangan, doa saja. Para sahabat ketika tu Islam tengah kuat. Ketika pembunuhan kepada para sahabat 70 orang di Bi'r Ma'unah. Tak ada Ma'unah akan berlaku pembunuhan. Mereka minta para sahabat dihantar untuk mengajarkan agama. Nabi hantar 70 orang qurra al-Quran. Yang mereka ni apa, ada kata ashabus suffa, ada kata qurra ni tadi, pagi cari kayu api, malam mesti baca Quran. Besok kayu api balik, macam tu kehidupan mereka harian. Lepas tu Nabi hantar 70 orang, 70 orang tu dibunuh. Ra'lin, Zakwan dan juga Usai, Usaiyah. Mana yang kumpulan kabilah tersebut bunuh mereka. Nabi tak terus keluarkan tentera untuk terus kejun dan sebagainya. Kan orang kita tak belajar. Bukan yang tajuk tadi. Dia bukan kita nakkan benda berkenaan. Nabi pernah janjikan perkara tersebut akan berlaku. Yang ini Nabi sebut ni, ini benda kita geram ni, adalah benda Nabi dah sebut dah. Sebab tu kenapa bila kita belajar hadis-hadis berkenaan fitan, tajuk-tajuk akhir zaman, kita bersedia untuk bertindak dengan the opposite. Maksudnya kita cuba tangani masalah. Contoh macam dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW menyatakan, dalam surat Sunan Tirmidzi, yushiku antada' alaikumul umamu, hampir-hampir menyerbu ke atas kamu seluruh umat ada hampir sangat menyerbu kepada kamu. Kama tada' al-akalatu ala akas atiha, sebagaimana menyerbunya orang-orang yang lapar kepada hidangan yang mereka ada. Hidangan yang ada tu semua akan cubit sikit. Tak ayam kan, ni cari kaki, ni tarik perut, ni tarik sekian, ni tarik sekian, ni cari tongking, semua sekali akan ambil kan. Lalu apa, bila cakap macam tu, para sahabat nak dengar. Para sahabat kata, ya Rasulullah, au min qillatina yawma idzin, ya Rasulullah, adakah kerana sikitnya kami pada hari berkenaan? Wahai Rasulullah, adakah kerana sikitnya kami pada hari tersebut? Nabi kata, antum kathir, kamu banyak. Walakin nakum ghusa ka ghusa isail, tapi kamu macam buih macam buih banjir. Datang banyak tapi hilang, tak ada apa? Tak ada ketahanan untuk terus kekal. Semuanya cair. Lepas tu cair. Lepas tu Nabi kata, dan Nabi kata, la'alayakzi'anallahu min qulubi aduwikum al-mahabata minkum, atau akan cabut daripada hati musuh-musuh kamu kegerunan terhadap kamu. Semua rasa tak ada gerun. Kan kita kata umat Islam kan ada modal, ada sekian, tapi tak ada musuh rasa takut. Tak ada sikit pun rasa gerun terhadap kamu. La'alayakzi'anallahu fi qulubikum al-mahabata al-wahan, atau akan campak dalam hati kamu al-wahan. Ini kerja kita sekarang. Wahan tu apa? Nabi kata, para sahabat kata, ya Rasulullah, wawal wahnu, apa wahan tu? Nabi kata, hubbud dunia, cintakan dunia. Wakatul jihad, wakarahatul maut. Satu riwayat datang, cinta dunia dan takutkan mati. Cinta dunia, takutkan, tak bencikan jihad. Bencikan jihad, bencikan mati. Maksud dia orang sebut dunia. Dan memang kita kata, sekarang slogan manusia zaman sekarang, slogan utama kita duit lah. Orang kita salahkan pun sebab duit. Dia bawa lari duit. Tajuk kita duit. Kalau kita staging kita tajuk duit. Oh, dia makan harta. Kalau semua dapat kenyang tak apa. Buat maksiat tak kisah. Kan? Iman bukan ada pada tudung. Bukan ada pada sekian. Itu masalah dia. So kadang benda macam ni kita kena perhatikan balik. Kita bukan nak ajak orang supaya tak percaya langsung berita daripada Syria. Tapi kadang-kadang staging tu dahsyat sangat. Dulu di Iraq pun kita tahu bahawa dia orang buat kan. Ada di studio, tahu tak? Dia orang buat studio lagi. Berjalan tepi pantai. Mana ada pejuang apa Iraq tu ada baju untuk banduan, baju oren nak tu. Pelik betul kan. Macam mana orang kita boleh percaya? Sembelih lah, lepas tu tiba rupanya ada staging lagi. Auzubillah min syaitan. Dia sebenarnya benda tadi kan. Pada orang yang hati dia pada penyakit, dia kan boleh percaya terus. Jaga-jaga sikit. Sekarang permainan sentimen tadi tu, sekarang ni bila dah jadi kes, orang akan mula tuning jari pada pemimpin. Saya tengok keadaan macam Erdogan kan. Baru-baru ni kan Erdogan kan ada cubaan untuk menjatuhkan dia kan. Okey. Dan dia berjaya menang balik kan. Rakyat semua sokong tolong dia. Lepas dia menang balik di dalam alam apa internet dan sebagainya kan. Media masa ni
keluar tajuk kononnya dia punya isteri beli belah harga mahal. Baca. Dah, itu cara tau. Dia nak highlightkan. Jangan sayang pada orang pemerintah ni. Ada jahat, ada jahat. Dia keluarkan. Tu ada kan benda tu. Kenapa dia buat? Itu cara sebenarnya masyarakat Islam kita ni kadang-kadang kelentong dengan media masuk. Sangat dahsyat. Dia orang takkan keluar kan? Bantuan yang daripada negara Arab kepada Palestin. Bukan sikit. Dia masuk sentiasa. Cuma masalah apa yang boleh bagi, apa tak boleh bagi je. Pembelian senjata dan sebagainya, benda tersebut boleh membawa kepada negara-negara yang tolong beli itu kena sanction, tahu tak? Kalau kena sanction, kena sekatan ekonomi. Yang mati dulu rakyat dia bukan kita. Dan diorang pula kena pula masalah, semua sekali bergantung dengan gandum Amerika Syarikat. Cuma belajar baca sikit kan, kadang tak nak ni, sikit. Tapi macam kita sebutlah baca pesan, dia kata, macam mana boleh kena bom boleh ada, line internet. Kan siap, sekarang ni saya selamat tinggal dunia eh. Boleh macam tu lagi. So kena jaga bab ni. Kadang sekarang ni zaman ni memang orang suka main-mainkan sentimen. Kadang mungkin dia entah dilipat kat Australia je. Kan saja je buat-buat cerita kemudian kenakan kita. Untuk supaya memang dia nak mungkin nakkan semangat naik, tapi dengan pembohongan jangan buat. Memang kita patut dengar berita direct, itu je. Memang kita tahu benda ni memang pembunuhan umat Islam sana daripada awal lagi. Berapa tahun-tahun dah berlaku. Bukan baru. Dan kita sedih tapi jangan jadi permainan. So Allah SWT dalam memberi atau dia menghalang dan sebagainya, dialah yang buat segala-galanya. Cuma kita sekarang ni banyak orang marah tapi tak berdoa. Tak berdoa, bangun malam. Kadang waktu kan, bangunlah tahan mata. Tunggu seperti akhir malam kita bangun. Minta Allah Ta'ala keselamatan bagi mereka. Tapi kita tak buat. Ada duit ke dekut? Ya, bila orang minta derma je, sedikit lah tu. Tak nak bagi pula. Dan time macam ni marah kat marah mimpi Arab. Dan time orang tu minta derma, bagilah. Kan? Itu tanggungjawab. Allah Ta'ala akan tanya kita kat situ. Tak tanya yang tadi. Yang tak orang tak buat, orang kena. Itu kena jaga bab ni. Pasal kadang-kadang dipermainkan. Dan wahua, dan dia Allah Ta'ala ni, dia kata, ala kulli syai'in qadir, ke atas sesuatu maha berkuasa. Ai masya'a kana, apa yang dia kendaki terjadi. Wa ma lam yasha', dan apa dia tak nak, tidak mahu, tidak inginkan, lam yakun, tidak akan berlaku. Wa qawluhu, Allah Ta'ala nyatakan lepas tu, huwal awwal wal akhiru, dialah yang awal dan akhir. Dialah yang awal dan yang akhir. Wa zahir wal batinu, yang zahir lagi batin. Hadhil ayati, ini ayat dia kata. Hadhil ayatu, ayat ini, hiyal musyaru ilaiha, ialah yang diisyaratkan kepadanya. Fi hadisil irbat Ibn Sariyah, dalam hadis irbat Ibn Sariyah yang kita baca dari Ahmad dan juga Turmuzi tadi, annaha afdalu min alfi ayatin, dia lebih afdal berbanding 1000 ayat. Ini yang dikatakan oleh Ibn Kathir yang tadi kita baca. Dia kata Ibn Kathir kata ini ayat dia, bukan ayat akhir surah Al-Hashr. Nah, kenapa dia diterangkan? Warawa Abu Daud, dan telah meriwayatkan Abu Daud, an Abi Zumail, daripada Abu Zumail, qala, beliau berkata, sa'altu Ibnu Abbasin, aku bertanya kepada Ibnu Abbas. Aku bertanya Ibnu Abbas, fakultu, aku berkata, ma syai'un ajiduhu fi sadri. Ada apa dia kata, apakah benda yang aku dapati dalam dada aku ni? Something aku rasa kat sini. Dia kata, qala, berkata Ibnu Abbas, ma huwa, apa dia? Apa dia yang kau rasakan dalam hati kau? Qultu, berkata Abu Zumail, wallahi la atakallamu bihi, demi Allah, wallahi, demi Allah, la atakallamu bihi, tidak akan aku berkata-kata dengannya. Qala, berkatalah Ibnu Abbas, faqala li, lalu dia pun berkata kepadaku, asyai'un min syakkin, adakah sesuatu daripada keraguan? Adakah sesuatu daripada keraguan? Qala, wadhahika, dan kemudian Ibnu Abbas ketawa. Dia dengar macam tu, kawan ni rasa macam syak kan. Kadang-kadang syak tadi macam ni lah. Bilakah pertolongan Allah Ta'ala? Bila Allah Ta'ala akan bantu? Dan kenapa kita kena seksa? Kenapa kita kena sekian? Nabi dah beri syarat. Ini antara benda yang kita hasil kerja tangan kita sendiri. Bila kita biarkan, macam Syiah kan, kita biarkan dia merebak dan sebagainya. Ini bagi tahu awal-awal lagi. Tapi banyak orang tak nak dengar. Dia kata, saudara mara kita. Tapi dia disembelih anak cucu kita. Wah, kita macam, bahaya rupanya. Tapi dah terlewat. Dan apa berlaku macam di Yaman, berlaku di sekian. Syiah terlibat. Tapi orang tak nak tengok. Waktu tu dia mesti nak tengok macam, pesalah, dia tak nak. Dia tak nak terima benda berkenaan sebagai satu benda akidah. Masalah akidah. Bukannya masalah, dia kata, tak, ini masalah duit tak cukup. Ini masalah tak adil.
rakyat ni tak diberikan apa hak yang sama rata. Ah, dia cakap yang tu. Ini masalah sebenarnya. Syiah dia punya kehidupan, dia bukan kalau cerita macam kita mazhab Syafi'i dengan Hanafi, Hambali dengan Maliki. Kita tak paksa orang masuk mazhab kita lah. Kita ada masalah dia berterus dengan mazhab dia kerana dia adalah pengikut Imam Malik bin Anas. Yang ini pengikut Abu Hanifah Nu'man. Ini pengikut Ahmad bin Hanbal. Kita tak pernah rasa kan kena dia beralih. Syiah tak pernah pandang macam tu. Syiah tak pernah tengok pun kita kekal dengan Syafi'i kan. Tak boleh bagi dia, mesti kena tukar akidah. Dia nak kita bertukar akidah. Kita je kata dia masih Muslim. Dia tak pernah merasakan kita ni Muslim. Ini bahaya, kena jaga-jaga bab ni. Jadi dia kata jadi tapi keraguan ni, tengok keraguan. Dia kata Abu Zumai dia kata ada keraguan. Jadi Ibnu Abbas ketawa. Dia kata Asyik min syak, suatu daripada keraguan ke? Qala, kemudian dia sambung. Wa man aja min dhalika ahad. Tidak terselamat dari itu seorang pun. Everybody akan datang dalam hati dia something. Kan macam dia kenapalah? Kenapalah dia keluar? Kenapalah orang tak tolong? Kan orang tak kesian kat dia ke? Siap. Kalau kena keluarga kita meninggal. Kenapa mak aku? Kenapa tak mak orang lain? Dia akan start. Dia biasa akan timbul. Kita dah buat baik, kenapalah orang tu pijak aku dan lepas? Kan? Lebih pijak kepala aku dan lepas. Kita cuba. Ini syak ni akan datang dengan semua aspek, kekeluargaan ke, dapat anak tak sihat ke, dapat sekian ke, semua sekali. Okey, kerugian ke, dibohongi ke, ditipu ke dan sebagainya. Qala. Dia berkata Ibn Abbas, "Mana jamin zalika ahadun?" Tidak selamat dari itu seorang pun. Hatta anzalallah, sehingga Allah Taala turunkan, "Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika." Dan jika engkau dalam keraguan daripada apa kami turun kepada engkau, hai Muhammad, fas'alil ladina yaqra'un al-kitab, tanyalah kepada orang yang diberikan mereka ni kitab. Buat bandingan dengan apa kamu dapat dengan apa mereka sibuk baca. Min qablika, sebelum dari engkau, laqad ja'akal haqqu min rabbika, demi sungguh telah datang kepada engkau kebenaran dari Tuhan engkau. Maka orang sana tu kata, betul, ini adalah agama kami. Ini daripada kisah Ibrahim, ini kisah Musa. Al-ayah ayat surah Yunus 94. Wa qala li, dan berkata Ibn Abbas kepadaku, dia kata, idza wajadta fi nafsika syai'a, bila kau rasakan hati kau ada sesuatu, kau feel rasa macam apa, keraguan dan sebagainya, okey, dia kata, faqul, maka katakanlah, sebutlah, dia kata, huwal awwal wal akhir waz zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dialah yang batin, dan dia ke atas segala sesuatu maha mengetahui. Ini hadis Sunan Abu Daud dan disahihkan hadis nombor 5110, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. So dia baca huwal awwal wal akhir waz zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin, dan dia ke atas segala sesuatu maha mengetahui. Baik, qad ikhtalafa al-ibarat al-mufassirin fi hadhihi al-ayati wa aqwaluhum ala nahwi min bid'ati 10 qawla. Dia kata telah bercanggahan gambaran ahli-ahli tafsir mengenai ayat ini dan pendapat-pendapat mereka, dan pendapat mereka apakah maksud ayat ini, awal maksud awal apa, akhir maksud akhir apa, zahir maksud zahir apa, batin maksud batin apa. Dia kata lebih daripada berbelas-belas pendapat. Ada berbelas pendapat tapi tak ungkirkan semua. Wa qala al-Bukhari, berkata al-Bukhari, qala Yahya, berkata Yahya, az-zahiru, zahir ni, ala kulli syai'in ilma, yang nyata ke atas sesuatu dari segi pengetahuan. Wal batinu, dan batin, yang batin, ala kulli syai'in ilma, mana luaran dan dalaman, mana luaran dan dalaman dari segi pengetahuan, daripada segi pengetahuan. Ini kata-kata Bukhari. Wa qad warada fi dhalika ahaditsu, dan telah datang pada perkara berkenaan beberapa hadis. Fa min dhalika, di antara itu, ma rawahu al-imam Ahmadu an Abi Hurairah. Itu dari hati itu apa yang diriwayatkan Imam Ahmad daripada Abu Hurairah anhu, anna Rasulullah SAW kana yad'u inda naumi, dahulu baginda SAW dahulu berdoa ketika nak tidur, Allahumma, ya Allah, rabbis, Allahumma rabbus samawati wal rabbas samawati wal rabbas samawati sab', Tuhan langit yang tujuh, wa rabbal arshil azim, dan Tuhan arsy yang agung, rabbuna wa rabb kulli syai'in, Tuhan kami dan Tuhan semua benda, munazzilut taurata wal injil wal furqan, yang menurunkan Taurat, Injil dan Furqan, falikul habbi wan nawa, yang membelah bijian dan juga nawa, biji-bijian tu, kalau yang buah
kan, biji buah, buah, benih buah tu, kulit dia terbelah, itu panggil, ataupun bijirin, falikul habbi wan nawa, biji-bijian dan juga apa, benih-benih, benih-benih. La ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan engkau. A'udzubika bin syarri kulli syai'in anta akhidhum binasiyatih. Aku berlindung dengan kau ya Allah daripada kejahatan semua benda yang kau menguasai akan nasihahnya. Antal awwalu, engkaulah yang awal. Falaisa qablaka syai', maka tiada sebelum engkau sesuatu. Nothing before you. Wa antal akhiru, dan kau dah yang akhir. Falaisa ba'daka syai', maka tiada sesudah engkau sesuatu pun. Wa antaz zahiru, dan kau lah yang zahir. Falaisa fawqaka syai', maka tiada di atas engkau sesuatu. Wa antal batinu, dan kau lah yang batin. Falaisa dunaka syai', maka tiada di bawah engkau sesuatu. Siapa tiada di bawah engkau sesuatu. Iqdi annad-dain, tunaikanlah bagi pihak kami akan hutang-hutang. Waghnina minal faqri, kayakanlah kami daripada kefakiran. Jadi good doa, sepatutnya diamalkan. Tapi mungkin jarang-jarang jumpa kan dalam buku kan. Kita tak baca sangat. Warawah Muslim, dan ibu sahabatkan Muslim daripada Suhail. Suhail yang apa, dia duduk kalimah Muslim. Wa qala Abu Salih, dia kata, dan berkata Abu Salih, ya'muruna idza arada ahaduna ayyanama, dia merintahkan kami apabila dia apa, apabila seorang kami nak tidur. Dia kata untuk tidur, an yaj'a ala shikihil aiman, bahawa orang tersebut hendaklah tidur di sebelah kanan badan dia. Thumma yakul, kemudian dia kata, Allahumma ya Allah, rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim, wahai ya Allah, Tuhan seluruh langit, Tuhan bumi, Tuhan arash yang agung. Rabbana, wahai Tuhan kami. Wa rabbakul lasyai'in, Tuhan semua benda. Falikul habbi wan nawa, yang membelah benih biji-bijian dan juga benih-benih. Munazzilat taurati wal injili, wa injili wal furqan, yang menurunkan Taurat, Injil dan Furqan. A'udzubika min syarri kulli syai'in, min kulli dhi syarrin, aku berlindung dengan kau daripada kejahatan semua benda yang punya kejahatan. Anta akhidhum binasiyatih, engkau lah memegang ubun-ubunnya. Allahumma ya Allah, antal awwalu, engkaulah yang awal. Falaisa qablaka syai', maka tiada sebelum engkau sesuatu. Wa antal akhiru, dan engkaulah yang akhir. Falaisa ba'daka syai', maka tiada sebelum engkau sesuatu. Wa antal zahiru, dan engkaulah yang zahir. Falaisa fawqaka syai', maka tiada sebelum di atas engkau sesuatu. Wa antal batinu, dan engkaulah yang batin. Falaisa dunaka syai', maka tiada sesudahmu sesuatu benda. Mana selepas bawahmu tak ada benda. Iqdi annad-dain, tunaikanlah bagi pihak kami akan hutang. Waghnina minal faqri, kayakan kami daripada kefakiran. Wakana yarwi zalika an Abi Hurairah, dan dulu Abu Salih dia riwayatkan hadis ini daripada Abu Hurairah anhu, daripada Nabi SAW. Okey, itu yang itu diambil amalkan doa tersebut. Baik, berhenti sini. Wallahu alam pada hal lain. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Sampai syalal anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.